Makasih sudah klik Taeyongdong Channel. Jangan lupa di-subscribe dulu untuk video selanjutnya. Satu package umroh milik agensi swasta menjadi bualan hangat apabila didakwa mengenakan harga tersangat tinggi untuk membuat umroh bersama usahawan terkenal Nelova dan suaminya Pioris. Difahamkan terdapat 3 package umroh yang ditawarkan agensi tersebut, tetapi harga paling mengejutkan orang ramai ialah package VVIP bernilai 35,000 seorang. Menjengah ke ruangan komen posting di Instagram itu, netizen mempersoalkan harga itu seperti pergi bercuti honeymoon dan bukanlah harga untuk pergi membuat ibadah. Manakala dari sudut Twitter pula, rata-rata menghantam dan tidak bersetuju dengan harga yang ditawarkan. Agensi Umrah Travel turut menawarkan package yang murah sedikit, yaitu package premium berharga Rp15.000. Namun apa yang netizen terlepas pandang sebenarnya adalah kemudahan premium yang tersedia bersama package yang ditawarkan. Contohnya untuk pelanggan package VVIP, mereka akan tinggal di Hotel Dar Al-Tahwid Makkah, 3 menit berjalan kaki ke Masjid Al-Haram, dan menaiki penerbangan business class. Para pelanggan juga akan berada di Tanah Suci selama 11 hari dan segala perbelanjaan lain seperti makan dan minum turut ditanggung. Bagi mereka yang ada duit pasti tidak kisah untuk memilih package yang lebih mahal karena mereka mampu. Lebih-lebih lagi package umroh ini ditemani selebriti dan menginap di lokasi hotel yang lebih selesa dan dekat. Bagi mereka yang mau mengerjakan umroh dengan cara lebih budget, pasti ada agensi yang menawarkan package umroh yang jauh lebih murah. Cumanya tidak ditemani selebriti dan tinggal di lokasi hotel yang biasa-biasa sahaja. Apapun pilihannya, semoga setiap mereka yang ke Tanah Suci mendapat umroh yang mabrur.